kembali lagi kita cek untuk varietas benih CL220. Kita bisa lihat CL220 dengan luas lahan 4 hektar bersama Bapak Erwin. Mantap lur, CL220 nya selain tahan rebah, potensi hasil juga sangat tinggi untuk CL220. Bagi yang berminat untuk benih padinya bisa diorder. Kita lagi pengecekan sebelum masa panen. Nah, insya Allah ini sekitar 10 hari lagi mungkin sudah bisa dipanen. Oke lur, hari ini kita ngecek untuk penangkaran varietas ciherangnya. Nah, di sini masih bersama Pak Boyman dari UD Tani Unggul dengan hamparan 3 hektar are. Luas lahan 3 hektar are ini dikhususkan untuk penanaman ciherang, dan ini untuk siap panen. Kita tinjau untuk sortir di mana hasil bibitnya agar lebih bagus lagi dan maksimal sehingga menjadi benih yang unggul. Oke, terima kasih. SR super genjah, kita cek untuk padi SR nya lumayan bagus hari ini bersama Pak Boyman. Untuk yang berminat silahkan bisa menghubungi nanti nomor HP saya akan taruh di deskripsinya. UD Tani Unggul, mantap.